ternyata saya ini tidak kalah cantik juga lah ya. Cantik begini, Pak. Wih, Mak. Pemenor. Hapus kesana itu. Sukanya badut. Ya tau apa Nana bikin-bikin ini? Pemenor sekali. Muka mana Nana? Nggak, kalau perempuan lain nggak puji. Assalamualaikum. Kira orang ini. Mas Sojo setau, Emang Nana ini pemancur gak butuh Nana Hira. Memang. Kita pas salam-salam tidak yang jawab. Cepat tuti. Nana juga pegangan. Uji terus, Jo. Kacau. Iya, Pak Hari, Pak Peto terus. Makalah itu terus. Hera! Cuci diri gini! Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kembali lagi di wahana, kampung wahana yang begitu saya rindukan. Setelah 6 bulan di kampung Marisa, lumayan lama gara-gara kapal feri ini badok 6 bulan. Tapi alhamdulillah, biar rumah sederhana begini ya, disyukuri. Tapi halaman ini masih kotor-kotor semua. Baru ini air juga semua perlu diganti. Mau lihat dulu keliling rumah ini. Lama, tapi kotor sekali ini rumah. Baru dikit bumbungan atapnya banyak rumput. Tapi ini kalau dikasih bersih, pasti gagah kelihatan. Ada nangka. Lumayan buat pakai buka puasa. Astaga, nangka busuk. Ada belimbing. Lumayanlah bikin sayur asam untuk buka puasa. Coba kata. Padahal lalu banyak sekali buahnya. Sekarang tidak ada. Baru yang tinggal di rumah ini sampai. Macam kosong. Baru kumpul lagi. Banyak mangga. Ya Allah. Sejam 2. Mau pergi jalan-jalan sama Hira sama Bude. So lama tak ketemu. Rindu sekali. Biar dong jajah sama kita, tapi kita rindu. 6 bulan bayangkan. Siapa itu? Ibu, permisi. Besti. Sorry, ini habis ambil belimbing. Oh iya Besti, ambil belimbing. Oh iya tiap apa-apa. Kenapa itu belimbing saya tidak dapat urus? Kita juga baru datang. Dengan ibu siapa kalau boleh tahu Besti? Saya Ibu Mardia. Ini orang baru kalau boleh tahu di sini. Baru saya lihat, pink sekali bibirnya. Oh Mardia. Kalau saya Dharma, tapi biasa dipanggil Mama Ita. Sepupunya Hera, Hera yang brewok di situ. Itu di sana per rumah. Oh, sepupunya Hera. Oh, kamu setinggal di rumah sini. Tidak takut, soalnya lama kosong. Tidak, so biasa kita. Biasa kita kesetinggal tinggal kadang-kadang 1 tahun. Lama. Lama, ada yang juga 7 bulan. Tidak takut kau, Besti. Tidak, Besti. Ini mangga teh banyak salinya. Iya, cuman biasa ada yang jatuh-jatuh. Cari Jo, kita mau pergi dulu sama Hira sama Bude. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa, Besti. Iya, Besti. Oke, Besti. Iya. Makasih. Iya. Bye-bye. Iya. Lain mukanya. Kayak kuda. Ada-ada saja. Nama itu Tante Mardia. Apa yang dipanggil kita Besti-Besti? Biar lain. Supaya tua. Mama, kita juga serta ikut-ikut Besti-Besti. Biar lain. Aku adalah peri mungil. Tante Dharma suara ulang. Tante Dharma. Jackie. Iyo, Jackie. Tante Dharma dari mana? Papa ada cari-cari. Apa? Ya Allah, ini Om Opan masih mencari-cari saya. Baru mana papa? Di mana, nak?
ada Bakarja, ada Basunggi Kalapa. Oh, ada Basunggi Kalapa. Memang aneh papa itu JKP kuat sekali mencari. Cocok betul sama Tante Dharma. Tante Dharma sama Turus dulu sama Hera, sama Bude. Selamat ya ketemu, Pigi, jangan marahkan nakal, Iya, iya. Ih, Tante Dharma itu macam seompong. Ada dua orang tutian. Bude, Hela. Bude, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bude. Waalaikumsalam. Siapa itu, kan? Cari siapa, kan? Tante, ada Bude dan Hera. Di mana ada orang? Hera itu di kamar, biar pebrewok itu. Bude ada ke Parigi. Siapa rumahnya ini? Oh, saya Dharma, sepupunya Hera, ponakannya Bude. Tante ini bukan mamanya Udin. Oh, Dharma. Ih, so basar. Mana Gigi? Mari masuk sini, mari. Tapi Gigi patah di Marisa, panjang di pecarita ini. Nana dari Marisa selama ini. Iyo, 6 bulan kita di sana, ternyata Ma Udin. Di provinsi Gorontalo, terutama di Marisa, apalagi desa Torsiaje sana, banyak sekali penggemarnya wahana ofisial. Oh, iyo, banyak. Ma. Bayangkan, Ma Udin, saya datang di desa Torsiaje, itu orang kerumuni saya meminta-minta foto, ya ampun, ini mama Ita, mama Ita, mama Ita. Kandati saya jatuh di laut, itu gara-gara penyebab ini kita pergi. Astaga. Batu karang, sambar. Pantas. Iya, patah ini. Ya Allah. Ama, berarti sobanya yang tahu wahana ini di sana itu, di Marisa. Banyak sekali penggemarnya wahana ofisial di sana, banyak sekali. Maudin, bagaimana Hera ini? So lama dia kami dengan Anu Udin? Belum terlalu lama, sekitar kurang lebih 8 bulan. Oh, baru mau 8 bulan. Baru Maudin, belum Hera? Belum hamil dia. Hera, bangun nih. Ada Ma Ita ini. Dharma. Kamu so lama. Barusan. Lanjut dulu bicara deh Hera. Saya mau beli menu buka puasa. Oh iya, Ma Udin Perlu kasih bahannya. Maksudnya kenapa? Semenjak kita kawin dengan Udin, dia tidak setuju. Dia tentang sekali kita dengan Udin pi hubungan itu. Baru PGU kita dengan mertua itu. Dia kena selak dengan saya itu. Jangan terlalu percaya pemur. Begitu dia. Pantas tadi Hera. Saya dengar-dengar dia suara. Macam kasar dia bicara-bicara. Ya Allah Dharma, jangankan itu Sedangkan Udin mobil akan saya baju. Udin itu kita pelaki. Dia yang GU. Ujung-ujungnya, karena kalau belanja selalu Udin. Baru dia mau kita mencari, beli beras atau apa. Saya bilang, Hama, apa gunanya ngana? Karena pe anak kawin dengan saya. Saya ini perempuan loh. Tidak bagus itu, mertua ini. Tidak bagus cocok dengan saya. Baru Udin, tapi bela-bela ngana juga kan, Sadiki? Iyo, kadang dia bela namanya dia pe istri. Cuma kita pe mertua itu ngana tahu Dharma. Pintar sekali adu domba. Pernah dia fitnah, kita tolak kata dia, kata. Gara-gara kita belum bermasa. Nah, sementara kita waktu itu kita bahaid, darah pe banyak enggak tahu. Jadi loyo toh. Tidak terlalu ini sekali dia bila dia fitnah kita sama Udin. Minta ada domba itu. Aduh, yang memang. Hera. Jujur ya kalau untuk saya tidak mampu dapat mertua yang macam apa gitu. Mending kita jadi janda justo. Kita ini seberapa kali? Mbak pikir kayak ngana bilang itu, meminta cerai juga sama Udin. Sudah sanggup mulu mertua. Jaga-jaga awas mau jatuh, nak. Awas. Iya. Ya ampun, lebih mulu. Dari ujung ke ujung, sayang. Yo, tidak, Tante. Saya akui ngana Hera, termasuk ngana perempuan yang kuat. Mampu baku tahan dengan mertua-mertua yang macam apa gitu-gitu. Hera, jujur. Tidak mampu kita, tidak. Sebegitu, Dharma. Supaya orang bilang, kayak istri-istri Indosiar, Dan. Baru ngana ini, semangat pergigi. Ini tadi yang kita ada bahas dengan Mama Udin mengenai kita pergigi juga ini. Gara-gara banyak sekali penggemar wahana ofisial di Marisa sana, banyak sekali. Ya Allah, Alhamdulillah. Di Gorontalo, Marisa, banyak tahu wahana di situ. Wahana ofisial, kan? Iyo, sekabupaten Pohuwato. Odeh. Iyo,
Hera. Eh, Hera, baru mana Bude? Mama Udin bilang tadi ada pergi ke Parigi. Iya, ada di Parigi. Belum mau pulang. Apa tidak aku cocok juga dengan mertua? Oh iyo Hera, ya Allah. Kalau begitu, kalau macam ada Bude, salam Joy, kita rindu sama dia. Nanti kita sampai akad ya. Eh, baru ini semua jam 4. Biasa mau beli yang untuk buka puasa. Oh, buka puasa nggak ada? Puasa nggak ada? Eh, tadi malam abis makan sahur tak keluar darah. Oh. Jadi terpaksa minum air, nggak tahu. Biasa perempuan. Bapak di jalan ya? Oh iya. Ada uang sama waktu gigi itu. Hompimpa alaium gambreng. Hompimpa alaium gambreng. Kompimpa alayum gambreng. Kompimpa alayum gambreng. Kompimpa alayum gambreng. Diki, Bapak gak di situ? Papa, saya tunggu-tunggu Papa di sini, Sunyi di rumah. Eh Papa, ada saya mau bilang. Tadi saya ketemu Tanti Dharma di situ. Iyo, biar gak nama ketemu siapa. Tapi gak nama cerita dengan Papa, tak usah begitu. Bagalaga-laga perempuan, tak usah bagalaga perempuan. Baru apa Tante Dharma bilang? Tante Dharma ada tanya Papa. Cuma saya bilang, Papa ada basungi kelapa. Oh, Nana bilang begitu sama Tante Dharma. Oh iya. Cepat dong, pulang. Banyak pekerjaan di rumah, kambing belum tak urus. Jangan lari-lari, Jeki. Ah, anak ini. Aduh. Dharma ada bertanya-tanya kita ini sama kita pe anak. Selama juga kita ketemu dengan dia ini. Ketemuan di mana ini bagus dengan dia ini? Oh, Mardia. Oh, lipstik murah juga ini yang dipakai. Apa gimana? Yo, Jeki. Jawa sunggi kelapa. Oh, hiyo, bestie.